Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Hari ini cerah ya. Mbu mau berangkat pengajian nih, pengajian di Jauh-Jauh Celihat. Mau syukuran khatam Quran. Karena di Jauh-Jauh Celihat kami dikasih tugas sama ustazah kami, guru kami, yaitu membaca Quran 5 lembar atau setengah juz ya satu hari. Nah ini Mbu udah nyampe di rumah Ibu Selihat yang menyediakan tempat untuk khatam Quran. Terima kasih Ibu Selihat. Di sini yang belum khatam kami bantu ya biar khatam. Faz'alhu na'ima mudah-mudahan dengan khataman perdana ini memicu atau apa ya memberikan semangat untuk khatam-khatam berikutnya. Amin, Allahumma amin. Kalau sekarang sudah istiqomah insya Allah dengan 5 lembar per hari, mudah-mudahan apapun acaranya, dimanapun, kapanpun, ujung-ujungnya ibu-ibu pasti makan-makan. Terima kasih Ibu Selihat sudah menyediakan tempat dan makanannya. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Bu Suli, ayo makan. Ini yang punya rumah malu berdiri aja, ayo makan bareng ayo. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini yang hatamnya banyak dapat reward dari Ate Upah. Terima kasih Ate udah ngasih ilmu, ngasih reward pula. Terima kasih. Berapa yang belum? Saya, Bu. Saya. Saya makannya kapan? Nanti kalau semua selesai. Terakhiran aja. Lambung saya kumat. Kalau yang terakhir kan double, Bu Ibu. Terakhir banyak ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Acaranya sudah beres, makan pun sudah beres, perut pun kenyang. Sekarang ibu-ibu diwajibkan untuk foto-foto. Dimanapun apapun itu, ibu-ibu tuh memang harus ada dokumentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.